Kalau duduk tadi lindung muka. Tak lindung kan boleh. Ah okey cantik bagus tak yo. Mula rekam dah ni, tak pergi. Dah rekam dah? Allah, tak apa, nanti dia bawa potong balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد رب يسر ولا تعسر فإن تيسير عليك يسير رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم. Yang dimuliakan Ustaz Zaki yang penjaras Paksi Parik Nibung, Ustaz-Ustazah, tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, adik-adik yang dikasihi Allah sekalian. Dan insyaAllah pada pagi ini kita nak sambung lagi pengajian kitab kita itu yang lepas saya berhenti tak sambung dah lah. Ya, tak sambung dah. Tak dah. Tak apalah. Kesian Ustaz Syukri pun sibuk kan. Syukri sibuk, tak apalah. Kita tolonglah, kita tolong setakat mana yang boleh insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengajian ilmu tauhid yang kita sedang mengaji ni, pengajian ilmu tauhid ni adalah berbentuk falsafah, ya, yang teramat berguna bagi mereka yang berjaya memahaminya dengan baik. Dan seandainya kalau tak kena gaya, dia boleh pening macam tu saja. Kalau kena gaya, dia sebab dia pengajiannya bukan sekadar hukum syarak daripada Quran dan hadis, tapi dia bercampur dengan falsafah yang kita kena gerakkan akal kita untuk berfikir. Gerakkan akal kita untuk berfikir sebab tujuan kita belajar tauhid yang ada masuk unsur-unsur falsafah ini untuk kita berdepan dengan bukan setakat diri kita, kita juga terpaksa berdepan dengan mereka yang menyalahi dari segi akidah dan i'tiqadnya. Nah, kita kena faham dari sudut, kalau seandainya banyak soalan ditanya kepada kita, kalau kita tak mengaji, tujuan kita mengaji ni seolah kita menyediakan jawapan untuk soalan orang nak tanya, sama ada tanya tu lurus ikhlas kerana Allah atau tanya tu nak putak belik. Macam contoh dululah masa Ustaz Samsuri Haji Ahmad baru mula-mula mengajak Taman Kerian, dan taman tempat Ustaz lagi, ada orang tanya, Ustaz, ayat mani tu suci kan? Ya, suci. Boleh tak kita ambil wuduk? Tu dia. Tanya tu tanya nak ikhlas, nak beramal ke, tanya nak test, nak uji. Kan? Kita lah ni sebagai seorang yang belajar lah. Belajar. Lebih-lebih kami yang kita duduk di depan ni. Kan? Di depan ni. Memang kena sentiasa bersedia dengan apa sahaja pengetahuan dan maklumat untuk dijadikan jawapan. Sampai cara putak, kita jawab cara putak lah. Kan? Amai cara-cara ikhlas. Tak nampak ikhlas kan putak tak nampak. Tapi dari segi teknik penyoalan tu, kalau tak ada ayat mana cukup dua kolah boleh ambil uduk tak? Awak tak mahu tanya ayatnya kalau himpun 5 tahun boleh ambil uduk tak? Ayat mana ni nak cukup dua kolah, awak tak tahulah. Kan? Zenuh lah. Payahnya nak cari ayat mana tu. Kan? Jadi dia punya tajuk perbincangan di situ. Bila kita melihat dengan lebih jauh, semua perbincangan yang kita bincang, tidak lain dan tidak bukan matlamatnya apa? Untuk kita terus menuju matlamat kita, iaitu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, matlamat akhir dia apa dia? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita tak mahu hujung titik kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita terabar-abar. Maksud terabar-abar macam mana? Kita nak bawa diri kita, nak bawa amalan kita, nak bawa pemikiran, jiwa perasaan kita dalam keadaan kita tak faham benda apa yang kita nak bawa. Kan? Matlamat tak clear. Tak clear. Jadi apabila kita punya matlamat kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Taala, Allah hendak apa yang sampai kepada dia clear, bersih, betul macam dia nak. Sama ada akidahnya atau syariahnya ataupun akhlaknya, hak tu yang Allah Ta'ala nak. Kalaulah kata kita tidak belajar, ya, maka apa yang berlaku pada kita,
kita akan jadi orang kata macam orang kata capai hilang nak roda lah. Dia jadi boleh kenombok pusing buat ni, kenombok pusing buat ni. Kan? Dia akan jadi gitu, tak tahu arah jadi dia. Macam sekarang ni, kita ambil contoh, kebanyakan anak remaja kita, dia tak tahu mana halal tuju dia nak bawa diri dia. Kan? Orang ada power, dia nak power, tak ada power, dia rasa Allah leceh. Kan? Dia jadi orang kata, halal tuju belajar untuk bawa diri, nak cuba jadi manusia cemerlang tu. Tak sampai dia fikir macam tu. Pasal suasana keliling dia, suasana tidak macam tu. Kecuali kalau dia duduk suasana sama-sama ulat buku, sama-sama minat belajar, dia akan terarah dengan sendiri. Dia akan rasa jealous, akan jealous tengok orang belajar. Ha, kan? Tapi kalau duduk dalam suasana, buka handsetnya, I love you, I miss you. Habis. Tak. Kemana halal dia nak buat diri dia tak tahu. Jadi kita yang mengaji ni, kita kena ingat balik. Apabila kita belajar ni, sebahagian daripada tuntutan Allah Subhanahu Taala yang kita nak mengenal Allah dengan bentuk yang Allah Taala hendak. Itu yang kita nak faham. Dan salah satu bentuk mengenal Allah yang kita belajar, inilah cara dia. Belajar dari tauhid asma wa sifat atau tauhid sifat 20. Ni salah satu cara untuk mengenal Allah Subhanahu Taala. Ada banyak jalan. Ada banyak jalan. Ini adalah salah satu daripada jalan untuk kita mengenal Allah. Dan dalam masa yang sama, bukan setakat mengenal Allah, dia juga adalah sebagai benteng pertahanan untuk kita membela kita penyendirian, pendirian kita. Okey, tak clear? Nah. Boleh? Oh, tadi dia rosong. Nah? Jadi kalau pengajian kita di sebelah Mesir, di sebelah Malaysia, pengajian berbentuk ini, pengajian yang dianggap oleh sebahagian orang pengajian yang menyusahkan, memeningkan kepala. Tapi masih kita belajar, masih kita mengaji. Cumanya pendekatan tu berbeza di antara seorang dengan seorang. Kalau sebelah Saudi tak minat langsung, tak minat langsung. Tauhid ni. Belajar tauhid dengan cara ni. Tauhid dia belajar. Tapi tauhid dalam bentuk yang macam ni, kurang minat. Ada sampai pangkat ketika mana saya di pondok Tanah Kebun, pondok yang baru buka tu Tanah Kebun. Ya, ya. Maka bila dibincang tentang syarat sah jual beli, syarat sah jual beli, kemasukan buku-buku di Saudi yang berbentuk falsafah tidak dibenarkan masuk. Termasuk kita tahu yang ada falsafah ni tak boleh. Kalau tasawuf ada falsafah tak boleh. Kalau sampai kad dia punya magazine tu lempak buang. Dia lempak buang. Okey. Baik. Jadi ceritanya menyebabkan pengajian di sana agak terhad lah. Agak terhad dari sudut kecuali yang mereka biasa mengaji dah di Malaysia atau di tempat lain, pergi mengaji sana. Okey, Alhamdulillah. Tapi kalau nak cari di sana memang susah lah cara macam ni. Walau macam mana pun, mereka ada cara mereka yang tersendiri. Mereka tidak terlibat dengan cabaran yang hebat sebab 100% Muslim. Tak ada nak bincang apa-apa, tak tahu dah. Berhala Nabi dah kata pernah ambil lempak buang. Kan? Tinggal piau semua, tak ada masalah. Walaupun ada juga masalah, tapi tidak ketara sangat macam di tempat kita. Nah, baik, insyaAllah salah satu cara yang saya kata adalah cara ini. Maka kita sudah sampai kepada yang ke-8, iaitu iradat. Sebelum saya masuk ke iradat, cuba tengok tahap kudrat atau mana yang kita berhenti dulu. Tahap mana kita berhenti, hak kudrat dulu, sifat kudrat yang ketujuh. Habis dah kah? Ada lagi, saya tak ingat sebab saya baru beli kitab, tak tanda. Tak, yang siri yang lepas saya pinjam kitab Ustaz Zaki. Ha? Cuba tengok sikit. Kalau seandainya orang kata tak jumpa juga cari, kita buat ulang kaji sikit lah. Ha? Muka surat 19, yang kat mana? Yalah, maknanya baris kat mana? Daripada atas ke? Kelima, keenam dan ke? Ketujuh. Okey, baik, terima kasih. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sallallahu wasallam. Jadi cerita dia gini. Untuk sifat kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, saya sebut kudrat dulu. Kudrat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tahu sifat berdiri pada zat. Ulang balik nah. Sifat berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat kudrat berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu asasnya. Maka bila ulama membincangkan
bahasanya sifat kudrat Allah Subhanahu Taala ni memerlukan tugasan yang lain selain daripada berdiri dengan zat Allah Subhanahu Taala. Apa dia? Dia punya tugasan lain dia, peranan dia ataupun amran zaidan dalam bahasa Arabnya, maka disebut di sana adanya ta'alluq. Ta'alluq adalah peranan atau fungsi sifat kudrah untuk kita fahami dengan lebih dalam bagaimana sifat kudrah itu berfungsi. Dari segi maksud senang je, apa itu kudrah? Allah Ta'ala berkuasa. Sifat yang berdiri pada zat menunjukkan zat Allah Ta'ala bersifat dengan berkuasa. Itu ringkas yang asas. Tetapi untuk lebih mendalam, maka di sana sifat kudrah Allah Ta'ala yang ada padanya dua ta'aluk. Dua ta'aluk dan akan kita tambah satu lagi jadi tiga ta'aluk yang kita telah belajar dan hari ini kita nak buat langkah sikit. Yang mana peranan dan fungsi sifat kudrah ni dihuraikan dengan lebih jauh dalam sifat ta'aluk ni. Nah, okay. Yang pertama dipanggil suluhi qadim. Nah, suluhi qadim. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dia patut buat sesuatu benda, patut ada sesuatu benda ketika mana masih lagi di Lauh Mahfuz sejak azali lagi. Baik, itu dia katakan suluhi qadim. Patut ada ke patut tak ada ke masa tu dipanggil suluhi qadim. Baik. Dan ta'aluk sifat qudrah, fungsi sifat qudrah, apa fungsi dia? Al-ijad wal-i'adam, mengadakan sesuatu dan mentiadakan sesuatu perkara yang mungkin. Dengan bahasa lain, setiap makhluk yang akan terzahir di atas dunia alam nyata ini, maka sifat kudrah lah dia punya salah satu ibu dia nak menentukan sama ada dia ni elok ada ke elok tak ada di alam dunia. Tapi benda tu setelah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz. Tu sifat Allah Ta'ala yang dikatakan ta'aluk suluhul qadim tu, kudrah tu, Allah Ta'ala berkuasa mengadakan sesuatu di Lauh Mahfuz, mentiadakan sesuatu di Lauh Mahfuz, benda yang mungkin ada atas dunia ni. Nah, boleh tak? Ya. Ha, tu sebagai ulang kaji lah. Bila masuk kepada tanjizi qadim, tanjizi qadim bermaksud apa dia? Bermaksud meluluskan ataupun melaksanakan. Ya, itu yang dia katakan tanjizi hadis. Sorry, minta maaf. Tanjizi hadis. Tanjiz pelaksanaan, hadis benda yang baharu. Maka untuk mudah kita fahamnya, apabila Allah Ta'ala telah tentukan sesuatu yang mungkin ada itu atau mungkin tiada, kita cerita hak ada lah senang. Bila Allah Ta'ala telah nak cadangkan ada hamba Allah ini akan lahir ke dunia, maka telah diadakan ruhnya di mana? Di Lauh Mahfuz lagi. Jasad dia tak ada lagi lah. Di Lauh Mahfuz tak ada lagi jasadnya. Sudah ada ruhnya di sana. Ha? Alamudzar. Bila adanya ruhnya di sana, maka bila sebut tanjizi hadis, maka sampai ketikanya Allah Ta'ala akan zahirkan dia dengan ta'aluk tanjizi hadis tadi. Allah Ta'ala melaksanakan, membuat atau menzahirkan dia di atas dunia ini dengan tanjizi hadis. Nak bagi senang faham, betulah bahasa mudah-mudah. Baik. Ya. Kemudian pergi lagi. Yang kita dah bincang kan. Nombor satu kita bincang dah. Nombor dua pun kita bincang dah. Nombor tiga kita bincang dah. Saya ulanglah sekepintas lalu supaya tidak tertinggal bagi mereka yang tak biasa ikut lagi lah. Nah, tak biasa ikut lagi. Jadi, bila sebut saja ta'aluk itu ada tiga untuk tanjizi. Tanjizi hadis tu dia kata ada tiga. Yang pertama, ta'aluk meluluskan ketika baharu dengan mengadakan perkara mungkin selepas didahului oleh tiada. Maknanya kita sebelum ada, kita bermula dengan tiada. Bila dah ada tu, ha, bila dah ada itulah yang dikatakan tanjizi hadis. Ha, baik. Yang kedua, ta'aluk meluluskan ketika baharu. Ayatnya semuanya ketika baharu. Dengan meniadakan selepas ada. Daripada ada dia bagi tiada. Okey, lepas itu kita mati lah senang cerita. Nah? Ya. Ha. Baik, yang ketiga,
Ta'aluk meluluskan ketika baharu dengan mengadakannya kembali kerana membangkitkannya dari kubur. Ha. Jadi sekarang ni tengok tak kita berada dalam keadaan tiga keadaan. Pertama di dalam nafus ada roh tak ada jasad. Mai ke dunia kita ada roh ada jasad tapi hanya sekadar beberapa ketika mengikut perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Banyak mana umat manusia pun semuanya seketika kerana masa itu berjalan. Makin berjalan makin tualah kita, makin dekatlah kita untuk sampai kepada masa dia. Baik. Lagi hak ketiga pula kita sudah melangkau ke alam barzakh. Melangkau ke alam barzakh yang daripada adanya kita roh dan jasad tiba-tiba yang dimasuk ke alam barzakh ni hanyalah apa? Jasad sahaja. Hoi, mana ada jasad masuk alam barzakh? Jasad tak masuk alam barzakh, jasad hancur. Roh sahaja yang pergi. Kan? Memanglah jasad tu masuk kubur tak masuk. Jangan salah faham. Jadi takut salah faham pula. Takut salah faham macam mana? Dia faham masuk kubur tu masuk alam barzakh. Belum tentu masuk kubur masuk alam barzakh. Ada orang tentu kapal terbang cari kubur daging tak jumpa. Kan? Rasulullah kata daging habis atas dunia ni. Ha? No, 3,000 kaki atas tu. Meletup kapal terbang, Rasulullah kata daging habis tak larat kutip. Kan? Bangkai kapal terbang dia boleh kutip. Bangkai orang, mayat orang tak boleh kutip. Rasulullah kata habis hancur. Kan? Ke mana pergi jasad dia? Tinggal roh aja. Ha, roh dia yang kembali kepada Allah duduk dalam barzakh. Ni dinding, ni dunia belah kanan, dinding ni antara dunia dengan alam barzakh. Daripada dinding ni nak tunggu sangka kala. Ha, nampak sebab macam ni. Ni mai dari sini, belaga dinding. Kita mati masuk ke alam barzakh. Hak orang duduk alam barzakh tak boleh balik tengok. Ha, tapi hak duduk sana boleh kirim pahala mai. Boleh kirim doa mai. Daripada sini pergi ke sini, berapa lama ribu tahun tak tahu. Selagi tak kiamat, duduklah kita dalam barzakh roh kita tu. Ha. Jasad kita tak tahu mana lah. Kan? Kulat makan kenyang, habis jadi hangus. Terbakar entah kenapa kalau rumah kita terbakar, hangus rentuh habis dah. Tak ada apa, tak ada nilai dah jasad kita pada masa tu. Kan? Baik. Sampai bila dia tiup sangkakala yang pertama, bila berlakunya kiamat tu. Ha. Okey. Masa tu kubur semua dibongkar habis-habis semua dan sampai sangkakala kedua barulah kita ditiup balik akan hidup jasad dan roh. Tu perjalanan manusia sampai ke akhirat tu. Bila ditiup jasad dan roh itu sekali, sebab itulah kan kita tengok kan ayat Quran. Yakhruju mim bainas sulbi wat taraib. Air mani itu keluar, orang kata pencantuman. Ha? Bapa dengan mak ni keluar kat mana? Bainas sulbi, tulang sulbi ni tulang belakang tu. Wat taraib di antara dua buah dada. Jadi ceritanya sekarang ni, tulang punggung yang ujung sekali itu, itulah yang akan dibangkitkan kita jadi manusia balik. Ha. Itu yang akan bangkitnya pada mahsyar jadi manusia, manusia balik. Jadi hak kita ni, hak yang dikatakan tajiz di hadis yang ketiga ni, hak ni sudah terlepas jauh dah. Kita cerita takat alam barzah berpadan dah hak ni. Start pada alam barzah tu, kita tak tahulah berapa mana jasad kita. Mudah-mudahan kalau kita orang baik-baik, ngapai Quran, mudah-mudahan jasad kita tidak dimamah bumi. Mudah-mudahan. Nah, tidak dimamah bumi. Nak bincang jasad dapat nikmat, tak dapat nikmat, tetap membincang kat sini. Ceritanya yang penting kita bincang, ada tak kita di mana? Kita berada di alam barzah. Walaupun kita ditelan oleh ikan paus, walaupun kita dimesin oleh mesin potong rumput, walaupun kita berada di mana-mana sampai sok pihak ketika hancur habis tak tahu apa, roh kita kembali kepada Allah tergar awang-awang di alam barzah. Baik. Jadi ceritanya macam tu suasana kita dari apa dia? Iaitu mengadakannya kembali kerana membangkitkannya dari kubur. Bila membangkitkannya dari kubur maksudnya apa? Selepas berlakunya kiamat dengan sangka kala yang kedua. Ha? Sangka kala yang kedua. Sebab yang pertama semua mati, habis sunyi dunia. Tak ada apa dunia, tak nak pergi dunia pun tak panggil dah. Pasal apa? Pasalnya bila nak pergi dunia, tak mana dunia, dunia dah hancur kecil. Kan? Alam kita boleh sebut alam tapi dunia yang kita duduk kita tak boleh bayang kan. Wa idzal biharu fujirat, ha, wa idzas syamsu kuwirat. Bila orang kata ayat lop melempah entah apa jadi, bukit terbang manusia habis terbang, kita tak tahu ke mana kita masa tu.
Jadi sangkakala kedua, itulah yang nak cerita bagi pembahagian dari sudut tanjiz hadis mengikut pengajian al-mutahid. Kalau tak buat contoh macam tu dia mengaji straight ya apa dia tak tanya. Tak faham pasal sudah apa benda dia mengaji, dia tak reti nak kaitkan dengan kehidupan dia. Ha, baik. Yang kelima dah tu. Ha. Berkena kita baca ta'aluk suluhi qadim dan tanjiz hadis. Pada suluhi qadim ada berapa? Ada satu sahaja cabang dia. Cuba tengok muka surat belah kiri, muka surat 18, kan? Kita nak cerita balik cabang-cabang tu ni. Ustaz, Jawi muka surat berapa? Jawi muka surat berapa? Kena tanya orang muka Jawi. Kat saya Rumi. Tak apa, Jawi pun bagus. Lagi seronok baca Jawi. Ustaz Zaki tu dah tengok, kan? Cari sifat kudrat yang nombor 7. Sifat kudrat yang namanya 7. Yang tu Jawi dia Arab ke Jawi Melayu? Jawi Melayu. Okey, Ustaz Laki telah bantu. Terima kasih. Okey, saya ulang balik. Untuk suluh qadim 1, untuk tanjiz hadis ada 3. 1 campur 3 dah jadi 4. Dan semuanya ada apa tu? 7. Ada bagi berapa lagi? 3. Okey. Sekarang kita pergi yang kelima, keenam dan yang ketujuh. Okey. Baik. Beberapa ta'aluk genggaman atau dalam istilah Arabnya dipanggil ta'aluk qabdah. Boleh? Ta'aluk qabdah ni ta'aluknya berlain sikit daripada tanjiz hadis dan suluhi qadim. Ta'aluk qabdah hanya membincangkan adakah nak mengekalkan benda yang ada ataupun nak mengekalkan benda yang tiada. Okey? Ulang balik. Bila dikatakan ta'aluk qabdah, ada prosesnya apa? Prosesnya membincangkan mengenai nak mengekalkan sesuatu yang mungkin ada tu dia terus ada ataupun nak mentiadakan dia terus dia tiada. Tapi kalau kata hari ni lah, kalau kita buat contoh bagi orang kata bagi pening sikit. Bagi pening sikit. Kan? Dengar kata Allah Mak Ajah tu meninggal dah. Ya dah kan? Meninggal pagi. Kan? Nak kuburnya petang. Tapi tengok petang tu dia bangkit daripada tempat tidur mayat tu. Contohlah. Ha, yang tu bukan contoh hari ni ya. Saja nak buat bagi kontra tu. Kan? Maksudnya sekarang ni Allah Ta'ala kalau kita denda sesuatu yang ada, terus ada, dia kekalkan, itu dia panggil qabdah. Benda tu dalam genggaman Allah. Siapa betul yang nak buat apa? Kalau kita benda tu tak ada, denda terus benda tu tak ada. Ada siapa-siapa nak pandai-pandai bagi ada, siapa tak ada kacau. Dia akan tidak ada sampai bila-bila. Kalau contohnya dia takdir, nah tak ada dah, kita abang tu. Makcik tu tak ada dah, bila? Pukul 9 tadi. Kan? Bila sebut tak ada dah tu maksudnya apa? Maksudnya mati dah lah. Kan? Ni nak cerita bagi kontra ngat ni kan? Tiba-tiba tengok pukul 6 petang dia mangkit. Orang dah kapal dia mangkit. Dia mangkit-mangkit gonyah-gonyah mata. Aku ni pasal apa? Ha, pasal apa? Yang tu agak mustahil berlaku lah. Ha? Kalau ada orang kata rohnya keluar. Kan? Kecuali orang pensan. Orang pensan nafas tak? Orang pensan nafas. Orang pensan nafas. Tapi kalau orang dah mati. Kalau pukul 9 pagi kata tengok cek kata tak ada dah. Pun dah pukul 6 petang dia bangkit balik. Tak tahu nak kata guna. Ha, bila dah tak ada tu Allah Taala berkuasa mengekalkan terus tidak ada. Sampai kesudahan. Ha, baik. Jadi orang kata kat sini kita baca dia pelan-pelan. Okey, beberapa ta'aluk genggaman iaitu ta'aluk qabdah. Dikendaki dengan ta'aluk genggaman ialah perkara mungkin. Sama juga perbincangannya benda yang mungkin, iaitu benda tu boleh jadi ada, boleh jadi tiada ataupun harus ada. Ha, itu kena ingat. Ha? Baik. Perkara mungkin itu adalah di dalam genggaman kehendak Allah. Ikut Allah. Allah Ta'ala lintas. Nak kata ada lah dia. Ha, macam tu. Nak tak ada lah. Jika Allah Ta'ala menghendaki dikekalkannya atas halnya daripada tiada atau ada, dan jika dikendakinya diganti dengan lawannya. Lah ni keadaan dia, lah ni contohnya kita ada kan. Sampailah orang kata, selalu kita sembang, sampai dah masa dia
sampai dah ketika yang dikehendaki oleh Allah, kita kena kembali kepada Allah. Pada masa itu habislah kita, selamat dah kita selesai. Tapi bagi orang yang baru lahir, kan? Bagaimana? Bila yang baru lahir, maka yang baru lahir ni sama juga lah pilihan dia. Sama ada Allah Ta'ala nak kekalkan dia terus hidup, dia kekalkanlah sampai ketua. Kalau Allah Ta'ala nak, dia boleh hidup dalam masa 5 minit. Lepas 5 minit, dia nak, lah, tak boleh dah. Tak teriak dah. Kan? Habislah sampai bila-bila. Tak ada dah. Selesai dah. Yang tu lebih kurang macam tu lah. Baik. Di sini ada tiga takluk berkaitan genggaman. Kita pergi pelan-pelan supaya kita boleh belajar dengan elok, pergi faham dengan elok, insyaAllah. Pertamanya takluk genggaman. Tidak dengan berkekalan ketiadaan benda mungkin. Ulang balik. Dengan berkekalan dengan tiada mungkin pada waktu imkan wujud. Boleh faham kau? Tak faham? Okey. Cerita dia gini. Kan kita ni, kan kita ni ada waktu dan ketikanya, kitanya dalam masa yang sama kita tak boleh ada, kita tak boleh tiada. Faham tak? Dalam satu masa yang sama kita tak boleh ada dan kita tak boleh tiada. Dia tak boleh duduk satu saat dia ada. Betul ke tengok tak ada dah? Lepas tu, bukan masa tu. Lepas tu. Nampak kan? Lepas tu kita, bagi kita makhluk Allah ini tidak boleh ada dalam satu ketika dua benda yang berapa ni? Berlawan. Dalam minit yang sama kita tak boleh tiada, dalam masa yang sama kita tak boleh ada. Tak boleh bertemu. Kalau ada dengan tiada dalam masa yang sama, ish. Ha, tu perkara mustahil bagi mungkin. Okey, baik. Yang sebenarnya kita nak bacanya apa? Dengan berkekalan ketiadaan benda mungkin pada waktu imkan wujud, kemungkinan untuk wujud sebelum wujudnya. Maksudnya apa lah ni macam ni? Lah ni kalau kita berada di Lauh Mahfuz. Kita berada di Lauh Mahfuz dan di sana kita ada suluh qadim kan? Sama ada Allah Ta'ala nak bagi ada kita atau tak? Tak ada kan? Tapi kalau lah kata, kebarangkali sana kita boleh jadi ada, sana boleh jadi tiada. Kalau lah kadang kita Allah kata, hang tak sah ada sampai sudah. Maka tak ada lah kita dalam mahfuz sampai bila-bila. Allah Ta'ala dapat keputusan dengan kehendak dia, dia ni tak perlu ada sampai bila-bila. Contoh, nah, maknanya sekarang ni akan ada tak kita? Tak akan ada kita. Tapi kemungkinan ada tu ada. Sebab kita berstatus kita antara ada dengan tiada. Boleh jadi Allah Ta'ala nak tarik bagi dah. Tapi kalau Allah Ta'ala dah kehendak kita memang tak ada dah. Oh, memang pakai tak ada dah lah. Sudah. Tapi status kita antara ada dan tiada. Itu dikatakan mungkin. Baik. Jadi, ujung kata dia cerita kan? Sebelum wujudnya. Dan ni sebelum adanya kita, status kita ni apa dia? Memang tak ada. Kan? Dan lepas tu boleh jadi ada. Tapi kalau Allah Ta'ala tak ada, tak ada, tak ada lah. Sudah. Itu cerita tu yang pertama. Yang kedua, ta'aluk genggaman. Dengan berkekalan wujudnya selepas tiada. Okay. Kalaulah sekarang ni, ayatnya apa? Wujudnya selepas tiada tu nak pegang. Kan? Bila sebut berkekalan wujudnya selepas tiada, bermakna bila dah Allah Ta'ala letakkan kita ada. Ada. Maka sekarang ni Allah Ta'ala kita zahir ke dunia, maka hak yang ada tu dah tarik ke dunia. Faham tak? Ya Allah Ta'ala dah rancang kita untuk kita ni naik ke dunia, dia letak ke sana roh kita, maka daripada yang tu lah dia tarik main bagi ada kat dunia. Kat Lauh Mahfuz tu ada dah. Dia tarik main kat dunia, lebih terzahir dengan roh dan jasad. Baik. Yang ketiga, dan ta'aluk genggaman dengan berkekalan tiadanya selepas wujudnya. Baik. Dengan berkekalan tiadanya selepas wujud. Sekarang ni bila kita, macam tu lah cerita tadi, bila dah kita main ke dunia ni, main ke dunia ni, tengok-tengok, kita ni kemarin baru sembang dengan aku. Dengar-dengar kata tak ada, ada. Amboi, dah semua sembang sehat, elok. Kan? Yang tu asal ada ke asal tiada tu? Asal ada tu, selepas wujud tu. Selepas wujud. Saya bagi contoh, bagi senang tu, nampak tu. Kalau tak bawa pilau mampus, dia pening balik. Yang kita bawa di alam data ni senang cerita. Ya? Jadi dia kata berkekalan lepas-lepas tu
Ha nak pergi ziarah, bila ziarah dia untuk kali terakhir buat selama-lamanya lepas orang ke bumi ni, boleh tengok gambar lah. Orang dia jenazah tak boleh tengok dah. Sampai bila-bila, kecuali mayat Fir'aun. Kecuali mayat Fir'aun, yang banyak-banyak Fir'aun. Satu saja Fir'aun yang dikekalkan dia punya mayat dia. Lah ni boleh museum. Ditengok lah ha, di museum. Ha, panjang orang dia tinggi. Ha, saya pun tak bisa tengok cara live dia tengok gambar buat jauh. Ha. Kan? Ha, takut buat apa tengok. Pasal ada pengkaji-pengkaji sejarah yang masuk ke dalam piramid. Gali-gali punya gali, kebanyakannya yang gali sampai dekat tu kebanyakan mati. Ha, mati. Ya, orang yang gali pengkaji-pengkaji arkeologi ni sejarah ada yang mati. Tak tahulah bahan kimia apa yang dapat balut. Balut mumia, mumia Fir'aun tu. Yang menyebabkan ada dengar berita kata ada yang mati. Mungkin dengan sebab ada rahsia apa yang Allah tak nak lindung ke. Ataupun dengan sebab tekanan bahan kimia. Contohlah, contoh nak cerita. Tu ceritanya bahan kimia. Ada yang kata mumia Fir'aun ni diawet dengan rempah. Ada yang kata diawet dengan rempah. Tapi yang tu yang betul tak tahu. Tapi Allah Ta'ala nak nyatakan pada manusia, inilah manusia yang mengaku Tuhan di dunia. Ha. Kan? Kalau orang kata sejahat-jahat manusia, manusia tu jahat kan? Jahat. Kalau syaitan dengan jin, syaitan tak pernah mengaku Tuhan. Tapi manusia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang maha tinggi. Tak pernah sakit, tak pernah apa. Tata-tata lelaki mati juga. Ha, ingat tu. Hidup ribu tahun. Rakyat kuasa paksa orang buat piramid dengan batu bertantan disusun. Yang akhirnya mati juga tenggelam dengan ayak saja. Ya, nampak tu? Ha, kalau cerita Fir'aun macam tenggelam ayak ni, di sana ada satu tajuk perbincangan. Jangan tunggu sampai tangni baru nak taubat. Pasal dibincangkan oleh ulama, dia panggil taubatul ya'si, iaitu taubat orang yang dah putus asa. Tak boleh nak buat apa dah. Melainkan orang kata segala tinggal, gara-garah dah. Fir'aun bila tenggelam lemah-lemah, mah pakai baju besi berat. Kan, buat tiga no? So, kata ayam telur merah tu bertangkup. Dia lemah tak boleh nak buat apa. Lepas tu, dalam masa tu, dalam masa beberapa minit sebelum dia mati tu, barulah dia mengaku nak beriman dengan Allah SWT seperti mana beriman yang Nabi Musa kepada Allah SWT. Pada masa tu, sudah tidak ada gunanya lagi. Sebab itulah kalau kita nak bertaubat, jangan tunggu sampai tenat sakit tenat. Kan? Bukan orang-orang saja, jangan suruh sampai sakit tenat. Kadang-kadang orang baca isi, nampak baca isi, apa aku kan teruk weh. Janganlah dok kata gitu, tak apa baca isi Al-Quran, biar tenang jiwa. Jangan taubat di saat-saat akhir, takut tak dan. Takut tak dan, kalau kita tahu kan lah, dan lagi, dan lagi, dah tahu padam. Peringat elok. Jadi, yang ketiga itu, itulah keadaannya supaya apa? Kesimpulan daripada ya, cerita hak ta'aluk yang pertama, hak kedua, pecahan dia tu nak menyatakan kepada kita bahasanya apa? Kita ni tak ada apa-apa. Kita ni tidak ada apa-apa. Sebab sebabnya apa? Sebab hadirnya kita ke dunia atas alasan apa? Hadir yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Dan kita tak boleh kata selagi aku hidup atas dunia ni, hangpa tak boleh buat apa kat aku, salah sembang ni. Kalau hak jenis belajar ilmu kebal kah, tak makan kah, tak tahu nak sembang banyak-banyak lah. Ya? Bila kita mengaji ilmu tahid, mereka yang yakin dengan Allah Ta'ala, dia takkan berani keluar cakap macam tu. Tak kira telinga biru kah, merah kah, hak yang kuning hitam kah. Hebat sangat, semuanya akan ditelan bumi. Yang akhirnya hancur, fana, berkecai dengan begitu saja. Yang kita nak bawa balik bertemu dengan Allah, hanyalah amalan dan takwa kita kepada Allah. Sebab itulah bagi, kalau yang pernah saya berkongsilah pengalaman Ustaz Arundin, dia kata dalam ramai adik-beradik, dia kata ayah dia tak ajak dia ilmu silat, ayah dia ajak dia Quran, ayah dia ajak dia ilmu rawatan, tapi ilmu silat ayah dia tak ajak. Adik-beradik dia ajak, tapi dengan dia tak ajak. Ha. Jadi dalam tiga kepakaran yang ada pada ayah dia, satu dia kata silat, dia kata hang bergantung dengan Allah, segala silat semua mampu. Tak ada apa, tak usah cakap banyak lah. Dengan kehendak Allah, yakin kita dengan Allah, tidak akan memberi kesan walaupun apa sahaja.
Bukan saya tak bagi belajar silat. Belajarlah untuk kebaikan. Tapi kalau bergantung pada silat, tidak bergantung dengan Allah, maka pergantungan kita adalah bergantung kepada sesuatu yang hancur berkecai. Tidak ada apa-apa nah. Ha, baik, yang tu kena ingat. Belajar bagus ya. Saya pun belajar tak habis. Tak erti pun. Tak erti silat. Baik. Kemudian pergi lagi. Mustahil lawannya itu lemah. Tu kesimpulan dia tu. Bila kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menjadikan sesuatu, mentiadakan sesuatu, maka lawan kepada sifat kudrah ni apa? Lemah, tak boleh buat. Kalau dulu kita boleh angkat 50 kilo lah, 30 kilo pun tak larat dah. Kalau puluh angkat juga penat. Tak larat dah angkat dah. Dulu berjalan cucu-cucu cerah ya. Lah tak boleh dah. Dulu sedap makan 2-3 pinggan. Nah, dengan ulam dengan tepoyok, Allahu Akbar. Dengan sama itu meh, pulun. Lah tak boleh dah. Segala-galanya kita dah kurang. Nak cerita bagi kita yang nak banding dengan Allah SWT ni, segala-galanya kita terhad. Dan ada waktunya Allah tak ada bagi kita lebih, ada waktu kita Allah tak ada bagi kita kurang. Waktu kita ingat, siapa yang cari untuk akhirat waktu dia lebih, maka dia akan dapat lebih lah berkalan lah. Siapa yang tunggu waktu tak larat kalau nak cari lebih, penat. Dia akan jadi penat. Orang Banjar kata uyuhan lah. Tak ada ingat lah. Tak larat lah. Tahu lah istilah satu dua nak cakap tak tiga. Boleh sampai ke tahap tu tak ada lah. Boleh tengok, boleh sembang lah. Sekadar boleh tengok, boleh sembang. Jadi jangan sampai ke tahap tu. Lah tumpang kuat, tumpang boleh, buat elok. Baik. Pasal apa dia cerita lemah? Kenapa? Allah mustahil sifat lemah. Tapi kita yang harus ada ini, yang bersifat dengan segala kekurangan dan kelemahan, kita kena ingatlah macam tu. Ya? Ada waktu mudah-mudah mata aku terang. Lah kena pakai cermata. Pakai cermata pun tak boleh dah. Pasal apa? Jangan suruh orang tarik dekat jauh. Dekat jauh. Dah? Tak faham sekali lagi sama kita. Ya? Jadi, tu hak boleh. Ada yang tak boleh pakai cermata langsung? Minta maaf, hak kena kerja masam tu. Tak kena kerja masa langsung, tak terpakai langsung. Pakai cermin pun tak ada guna. Buang cermin pun tak ada guna. Okey? Dah. Okey. Pergi kepada yang belakang dia. Ada lagi tak? Dalil qudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil qudrat ialah jika ia lemah, nescaya tiada sesuatu pun yang didapati daripada makhluk ni. Kalau Allah Ta'ala tak larat lah nak buat alam ni, tak larat lah nak buat isi makhluk yang duduk atas alam ni, kan? Kita nak main tengok pun tak boleh tengok, kita pun tak tahu. Tapi bila kita celik-celik mata tengok-tengok, ya Allah, aku cantiknya dunia, kan? Main tengok jalan raya dah lah. Dulu main tengok jalan hak tiga kaki tu. Hak jalan-jalan pun si main tiga kaki tu. Nap-nap suka selisih, elok handle dah. Besar kan? Alexander Sip, kalau yang mutu saya. Alexander Sip, lepas. Betul-betul tak bertandang. Lepas tu tengok-tengok 10 tahun, 15 tahun. Dah jalan tar dah. Tengok dunia yang cantik dah. Tengok bukit pun. Dulu bukit hijau, lah nampak bukit merah. Pasal apa? Bukan, sangat tebas. Dia korek habis. Bukit, kan? Tapi kalau kita nak fikirlah kemampuan Allah Ta'ala ni tak terfikir kita. Dan ni cuba fikir tengok. Berapa ratus lori nak tambung bagi jadi bukit. Kita andaikan bumi ni rata. Nak tengok hebat tak hebat Allah Ta'ala. Kan? Berapa ribu lori, juta lori nak kambuh bagi jadi bukit. Lepas tu boleh ada pokok cantik pula atas tu. Kan? Ada hak rendah landai, ada tinggi. Ada yang tinggi batu saja apa ada. Kan? Macam mana Allah Ta'ala tok tu? Tu hak yang bukit. Lepas tu pula tengok laut tu. Kan? Laut. Macam mana Allah Ta'ala korek bagi dalam? Tanah kena pilih pak tak mana? Fikir aku gila. Benda yang Allah Ta'ala buat, jangan nak fikir sampai macam tu. Fikir macam mana kehebatan Allah Ta'ala buat yang manusia tak boleh buat. Kita kalau korek telaga, ada tanah atas kan? Tapi Allah Ta'ala korek dia buat macam mana? Tak usah cari. Tak usah cari dah.
Dia buat sungai macam sungai Kedong, orang tahu sungai Kerang, sudah lah kan. Sungguh, lepas tu dalam pula tu kan. Macam mana boleh jadi macam ni, tak tahu fikir macam mana. Fikir hebatnya Allah SWT letakkan pada adatnya benda yang turun daripada tempat tinggi, ha? Daripada tinggi akan turun ke bawah, ke bawah. Tapi kalau dia fikir lagi cara bodoh, pasal apa Allah Ta'ala tak buat ayat pada sungai naik ke bukit? Kalau dia fikir sungai naik ke bukit, ayat tu nak berimpun entah mana. Nak berimpun entah mana. Allah Ta'ala buat tu cantik dah. Kan? Dan bila dia buat bukit pula, dia buat bukit, dia bukan buka bukit saja dah. Ada pokok, ada akak. Daripada akak tu, ayat boleh serap masuk celah-celah akak, yang akhirnya bukit tu jadi lembab. Sebab tu ayat yang turun mak kita ni tak putih betul. Cuba korek bukit tengok. Kan? Lepas korek bukit dapat apa? Pertama dapat selut. Selut turun, lompok turun, kemudian duduk tak sampai 3 hari ayat dalam sungai dah kering. Pasal apa? Sudah tidak ada tapisan macam span, macam kolam Bukit Merah lah ni ya. Bila dia potong gambut keliling, dia cuci bagi cerah, lah ni kalau kemarau, oh payah. Sat je surut. Pasal apa? Sudah tidak ada gambut span. Okay, sekalian ikut standardnya span lah. Tapi gambut tu berpandang macam span, bila duduk itu ayat akan sejak sikit. Sikit. Dengan noh berekor-ekor pun dah ekor gambut keliling tu, banyak ayat sikit-sikit. Tak ada nak kemarau, boleh hujan balik. Ha. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Tapi manusia tak mau fikir macam tu. Mana fikir macam mana nak beri cantik kolam. Sungguh. Kan? Sebab tu manusia berfikir sekarang ni, dia fikir hanya cantik, hanya untung tanpa fikirkan kebaikan dan keselamatan manusia untuk akan datang. Dia tak fikir macam tu. Bila dia buat macam tu, rosak dunia. Rosak dunia. Ya? Baik, itu di antara benda yang kita boleh bincang dari sudut kudrat Allah SWT. Tengok kok kita berbadan sudah lah kan. Ha, kita banyak kita, dulu aku kuat lah, aku tak larat dah kan. Tapi makin pandai tu makin pandai lah kan. Dah ada belajar lah. Ha. Dah yang main belajar ni seronok kan ni? Seronok. Saya rasa kalau main belajar tak seronok, pakai lari balik lah. Kan? Ha, tak apa. Tak apa. Tenaga kurang tak apa. Tapi belajar kena ilmu kena tambah. Ha, tak jalan apa-apa. Baik, sambung lagi. Dalil kudrat ialah, jika ia lemah, tiada satu pun yang didapati daripada makhluk ini. Ia ini terbatal dengan yang dilihat. Dalam bahasa Arab dia kata, bil musyahadah. Mata kepala kita tengok, alam ni ada dengan elok, menunjukkan Allah Ta'ala maha berkuasa dan tidak lemah. Ah, ha, tu cerita ringkas dia. Kalau nak mengaji panjang lagi, kita kena pergi universiti baca kitab ni. Ha. Baik, itu dalil ringkas yang kita boleh ambil. Dengan ini, sabitlah berkuasanya Allah Ta'ala. Dan apabila sabitlah ia berkuasa, maka mustahillah ia lemah. Jadi pengajian tauhid ni hujah akalnya macam mana? Dia tak boleh satu lemah, satu kuat. Dalam masa yang sama. Dan Allah Ta'ala mustahil bagi Allah Ta'ala lemah. Sebab Allah Ta'ala wajib bagi dia bersifat dengan kudrat. Bila kita tahu Allah Ta'ala kuat, Allah Ta'ala berkuasa dengan segala-galanya, sekurang-kurangnya kita kenallah diri kita siapa. Aku ni serba kekurangan. Ha? Serba-serbi kekurangan. Yang aku jangan duk cakap besar lah. Ha? Nak kata kita kaya, Allah Ta'ala maha kaya. Nak kata kita alim, Allah Ta'ala maha mengetahui. Nak kata apa semuanya lebih kepada Allah SWT. Baik. Ha? Jadi habislah cerita sifat kudrat Allah SWT. Tapi yang pentingnya apa? Yang penting, walaupun kita kata kudrat Allah Subhanahu Taala itu berperanan mengadakan benda yang tiada, mentiadakan benda yang ada, itu disebut dalam istilah tauhid dipanggil majaz akli. Majaz akli. Tak ada majaz akli. Kata pinjaman sebenarnya yang memberi kesan mentiadakan benda yang ada, mengadakan benda yang tiada bukan sifat kudrah. Yang mentiadakan benda yang ada, mengadakan benda yang tiada adalah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang sebenar-benarnya. Hakikatnya zat Allah Ta'ala yang bagi ada, bagi tiada. Cuma bincang atas nama sifat kudrah nak bagi senang faham je. Pinjam nak bagi senang faham. Contohnya saya kata Allah Ta'ala itu berada di mana-mana. Dan kita mengaji ilmu tauhid, Allah Ta'ala tidak bertempat. Betul nak habang macam mana?
tak ada tempat. Kan? Tidak belakang, tidak kiri, tidak hujung, tidak apa semua. Itu tak mana? Di mana saja kamu hadap, di situ ada Allah. Allah Akbar. Allah Ta'ala melihat kamu, Allah Ta'ala berkuasa berada pada di mana saja. Ha? Kalau nak cerita itu Allah. Cuba bayang tengok orang yang mati, sekali mati kena bom. Dalam satu masa boleh berlaku kat Hiroshima, boleh berlaku kat Indonesia, boleh berlaku kat Thailand, boleh berlaku kat Palestin. Satu masa